Halo guys, kembali saya Fi. Keren nih kita sekali lagi game lagi tentang kita seperti biasa pada kelas buat cowok-cowok season 2 ya. Game ini sudah ada lama jadi saya buat tahu game ini ya. Itu episode 39 ada true saya tengok. Saya benar pernah main game ini sedikit. Saya nak tengok cerita ya. Kali ini baca di bawah tu. Dan yang barunya adalah setting saya ada masa sekarang ni ya. Jadi saya tak tahu lama untuk buat game ni. Penat kan? Okay, sekarang harinya setelah melewati setelah kesialan yang lu alami kemarin, lu pun kembali siap untuk menghadapi hari yang baru. Mungkin saya buat 5 minit ya. Saya tak mau buat macam-macam sebab saya tak mau jadi macam video kemarin itu 4 yang kena sampai 6 kali saya buat. Terus selepas dapat pamit dengan bunda, lu tiba di sekolah tepat waktu. Ngantuk. Sampai di kelas nanti tidur lah. Masa kami memakai foto di parkiran, lu jalan menuju ke area sekolah. Dari kejauhan lu melihat Rini tengah jalan hendak masuk ke sekolah. Yang masuk cerita dia bagus ya. Kenapa tak ikut orang negeri saya tu? Ikuti dari belakang. Gua gitu ya dari belakang. Lalu mula ikuti Rini belakang. Rini tengah jalan sendirian. Langkah begitu pedas sampai lu harus ikut juga pelan-pelan di belakangnya. Dengar apa lagi ya? Apa gara-gara dari kemarin? Dia terus macam Rini yang nampak semakin gelisah tak masuk pintu gerbang itu. Sekali lagi curiga tengok ke kanan kiri. Apa dia kau siapa aja ya? Nanti tiba langkah tadi. Wah, jangan-jangan dia ngerasa gua ingat-ingatin. Waduh, gimana ni? Nanti gua dikira stalker lagi. Langsung siapa ya? Bodoh, langsung aja siapa aja. Rin, adik. Wah, sampai caca ya. Baru dia tepuk. Jadi baru tepuk di samping. Hai. Eh, kenapa aja? Dia kalau mesmer kenapa? Kenapa aja sih? Minimal banget. Balas dulu. Bagi cara gitu kek. Gasih ya. Ya, ngambek ya. Ya udah, sampai bagi cara. Seperti Caca, saya macam dah dapat gambar-gambar sikit ya. Tapi tak mungkin sebab dalam masih ada ya. Kalau dalam pindah ke sekolah lain, barulah Caca boleh menjadi ganti dalam ya, untuk adik. Jadi gila kayak gini ya, baru aja deh. Tapi cepat saya agak mau terima ah. Ya maaf. Duh ini makin melanggar gini. Ah, gua cerita kok. Lo lagi kenapa adik? Kok kelihatan kayak gelisah gitu? Masa sih gelisah apa ya? Ya lo kayak biasa kayak biasanya. Kenapa adik? Gua. Kenapa kok? Masa sih kau gak yakin? Lah nanya mulu kayak wartawan. Dik kena ada apa-apa. Tiba Rini boleh arah hendak jalan menuju ke pintu gerbang. Kenapa dik? Tu lihat Rini mana cuba. Dia awal kau perhatikan dekat dia. Udah aneh. Udah ya gua mau nyamperin dia dulu. Dik ikut. Udah cacau mengejar Rini makin ke pintu gerbang. Jadi tadi lagi perhatikan dia. Ya begitulah. Walah, harusnya lu bilang. Bagaimana kalian? Bapak. Aduh, ada lagi. Menyusul teman, pak. Menyusul teman. Kalian belum janji mau bolos. Ya. Enggak kok, pak. Ada siapa masa kayak saya kira mau bolos sih. Oh iya, benar juga. Lah, diklimasi. Ya udah, apa-apa itu. Apakah bisa kalau nanti saya atau kelas-kelas saja. Satu lagi mobil kalau masuk ke kelas. Aduh gak bisa pak. Kalian jalan banget sekarang. Ejen apa yang ejen? Kalian mau kemana sih lagi kan? Itu kemana dik? Itu rumah saya kereta sama kamu pak. Kenapa kamu mana orangnya? Rumah gak mahir menunjuk. Karena terbang terkeluar. Nampak ada kerjaan. Ini lagi jemput. Kalau tadi mana kamu? Jika bukan kerana hal lain. Biasa lagi nunggu dia dalam bekal. Pengen pak dari mana dia udah begitu. Tu tadi saya belum mati dia makin aneh pak.
Baik kalau begitu, mari kita temui dia. Lo Caca dapat Imam menghampiri Rin di depan gerbang. Rin, ya ada apa sini? Adik bilang kamu mau pulang. Apa itu benar? Pulang? Saya bukan mau pulang kok. Saya lagi nunggu titipan barang. Tuh dik, mana sih saya kamu bilang? Dia makan bus. Aduh kenapa dia senyata makan tu lagi ni? Maaf pak, mungkin saya terlalu khawatir. Ya ampun, kenapa saya jadi ikutan usaha begini? Yang kali dipastikan dulu kalau gini saya bukan mokok-mokok pak. Ya dah pak, saya masuk dalam ya. Ini pun langsung masuk ke sekolah. Lalu teman saya itu juga tak pagi, ada apa ini? Boleh tanya saja sama kamu. Saya mau masuk dulu, lalu saya penting. Pak Ibu pun masuk dalam sekolah. Kenapa ni Cah? Saya tadi hari ni mencabut. Cuma pas saya kat sama gua adik dan Pak Ibu tadi, dia jadi guna niat gitu. Belum lah yang mau lisa hari ni. Okey. Lu langsung masuk ke sekolah untuk belajar ini. Satu pak pun dah 6 minit. Drag. Kerat kaki lu berlari cepat menuju lapangan. Duh, saya cepat masih dengan lainnya. Padahal kalau mungkin dah untuk nyari ni, dia telah sesuai dengan tengah lelang. Teruskan cari di sekitar lapangan. Tapi kayaknya belum jauh. Masa ia sudah sampai ke kelas aja. Duh tetap nyari ini di sekitar lapangan. Dengan jeli, duh mutahi pada siswi di sekitar lu. Sampai akhirnya lu menemui dia sedang berjalan sendiri antara ke rumah siswa. Itu dia. Lu berasal dari mujak ini, kemudian menepuk bahunya. Saya tak tahu macam mana apa Kepo Gaming cakap lama-lama. Saya tak tahan lah. Rin, buang apa yang kelihatan kamu? Waduh, kelihatan dia marah ni. Jangan buru-buru tunggu aku. Ngapain minta tunggu sekolah? Kita sekolah saja agak. Lagi mau ngapain cuba. Buset deh, beneran marah ni cewek. Sorry kalau aku cerita rahsia tadi. Rahsia? Rahsia apa yang cuba? Rahsia aku tak jumpa apa-apa deh. Orang tadi beneran mau ngambil barang kok. Udah ya, aku masuk ke kelas dulu. Tengah yang udah kuatir tadi. Jadi belum langkah pergi dari depan lu. Biar apa mereka begitu? Dengan saya dulu, saya menyekat diri di depannya. Apa lagi sih? Kisah yang deh, sekolah dengan orang lagi jalan. Minggir. Dengarin aku bentar aja. Selain ini kamu boleh pergi kalau kau mau jumpa tanya aku. Nah apa? Sebenarnya kamu tadi mau ke mana? Kamu masih kembali rasa kemarin? Apa sih? Kau baik-baik aja kok. Tapi kan udah bilang aku mau jumpa orang. Masih mau rasa-rasa sama aku nih. Tiba-tiba orang mau coba. Udah kayak kamu tunggu lagi kenapa sih? Aku mau ke kelas udah ya. Ini mau rasa risih dengan sekarang. Biar pergi ya. Lanjut deh, kalau buang kelas, kita kelas saja. Sorry deh, udah aku buat tu kamu. Aku cuma mau memastikan kamu baik-baik aja kok. Ini nunduk lalu melingi wajah selama beberapa detik. Dia kata betul kebingungan. Namun di titik selanjutnya dia nantak lu. Habis kami sedih banget, aku kalau kita takut. Nanti juga bisa aja dong. Sebagai kaya dengan filem Titanic. Yang saya gue udah sirih juga. Lagi sirih malah dicandain. Kalau gak mau ngomong gak apa-apa kok. Pergi sana katanya mau balik ke kelas. Kalau gak balik ke kelas kok kalau gitu. Tunggu. Ya udah aku bakal kasih tahu. Tapi punya mana ya. Aku ingin kasih tahu cuma aku ragu. Ragu kenapa? Kayaknya kayak enak kalau ngobrol gini. Ayo kita duduk sana. Dua hari ini pun duduk salah satu di bangku di koridor sekolah. Udah agak betah. Aku udah agak betah. Ya aku udah agak nyaman ada di sekolah ini. Secepatnya aku pengen ketemu sama dia. Lah, kau cuba kira mau nemuin dia. Gak tahu bukan yang aku sering kenal dia. Cuma rasa saya agak nyaman gini. Akhirnya dulu kecil kalau aku yang agak nyaman. Ada apa-apa yang saya kenalkan ekspresi. Caranya tiba-tiba hari ini menungguhkan teruk roknya. Aku dah HP dari sana. Aku gak sengaja nombor kartu nama papa di rumah. Terus sudah cuba dulu membelah sih.
Apa tu, saya cuba buat lo jawapan. Nanti kalian boleh baca sendiri ya. Saya pun penat guys. Saya pun penat. Manusia mesti ada kelemahan. Dan kelemahan saya, saya cakap jauh-jauh. Saya tak tahu macam mana kepo gaming bercakap jauh-jauh. Tapi saya boleh tanya lah kepada dia. Cakap dia sangat lama ya. Kelemahan yang di apa yang buat pasal gaming pun agak slow-slow sikit ya. Dan ini terus cakap panjang tanpa henti ya. Saya pun tahu hal ini sudah deep. Jadi saya cek-cek tadi. Jadi saya dalam main satu sikit-sikit. Jadi saya tak sikit-sikit jawapannya. Tapi selepas caption ni saya tak tahu jawapannya. Jadi saya akan berhenti sini saja nanti. Bila saya habis. Kalau saya tak dapat semua saya tak tahu. Okay, sekarang kita capture 3. Kalau saya tak lepas, jadi sebab saya tak tahu jawapan ini, saya tak lepas, kita buang di sini ya. Saya rasa di sini Aldo dan juga Tania sudah makin dekat ya. Cuma Aldo tidak tahu yang Tania adalah perempuan yang kita jumpa semasa ban tayar adik ditampak lah. Masa itu Aldo jumpa saya rasa saya tekan dua tadi. Saya rasa saya tekan dua tadi. Saya tinggal mudah kenapa next lah satu ya. Let's kita cuma sebelah satu ya. Saya tinggal mudah tapi next masa tu. Saya tak tahu.
Sabar ya, mau 15 minit ya. Ini nak last lah. Jadi saya berhenti sini saja. Jadi esok saya sama untuk part kedua. Jadi terima kasih sudah tonton saya ni. Jangan lupa like, subscribe channel saya. Kita jumpa di next video ya.